Apakah maksud tauhid yang asal? Maksud tauhid yang asal ialah ilmu hakikat, iaitu kita faham bahawa segala-galanya adalah daripada Allah. Ini bicara ilmu hakikat. Apa pun yang berlaku semuanya gerak daripada Allah. Bukan gerak kita. Gerak daripada Allah. Tapi kemudiannya pada zaman Imam Al-Ghazali, perkataan kalimah ilmu tauhid ini sudah berubah. Kalau orang tanya siapa dia ulama ilmu tauhid, orang akan tunjuk kepada ulama ilmu kalam. Ilmu kalam itulah ilmu tauhid. Dah lari maksudnya. Awal-awalnya dulu ilmu tauhid ni maksudnya ilmu tentang Tuhan. Tapi kemudiannya berubah jadi ilmu kalam. Apakah bahaya mengikut hawa nafsu? Kita ikut hawa nafsu, ikut hawa nafsu, apakah bahaya dia? Orang yang mengikut hawa nafsu ni sebenarnya dia sudah menyembah dua Tuhan. Satu Tuhan Allah, satu lagi hawa nafsu dia. Dia lantik hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Sebab itu dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, maksudnya, adakah engkau melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Tuhan cakap dalam Quran. Jadi orang yang ikut hawa nafsu ni sebenarnya dia menyembah hawa nafsu dia. Sebab itu, ada seorang hamba Allah, dia mengajar ilmu hakikat. Dia kata, kamu tahu tak kenapa iblis dilaknat? Orang pun jawab, kerana iblis tak mau menyembah sujud kepada Adam. Dia kata betul. Iblis tak mau sujud kepada Adam tu salah ke betul? Dia kata betul lah, sebab kita kena sujud kepada Allah saja. Iblis sudah sembah Adam. Jadi tindakan iblis tu betul. Sebenarnya dia ajar tu pun salah. Iblis dilaknat bukan sebab dia tak mau sembah Adam, tapi dia sudah ada Tuhan yang lain. Siapa? Hawa nafsu. Allah kata kamu kena sujud kepada Adam, bukan sembah Adam sebagai Tuhan. Sujud kepada Adam. Sepatutnya kita yang ada satu Tuhan, satu ilah, kita terus buat. Kalau Tuhan kata sujud sembah pokok pun sembahlah. Tak ada lawan-lawan lah. Tapi iblis dia sudah ambil hawa nafsu dia. Tuhan kata sujud kepada Adam, hawa nafsu dia kata tak mau. Aku tak mau sujud kepada Adam. Sudah ada dua Tuhan. Satu Tuhan Allah, satu Tuhan hawa nafsu dia. Jadi iblis ni sebab dia bertuhankan hawa nafsu dia, sebab itu dia dilaknat. Bukan sebab dia tak mau sujud kepada Adam tu tadi. Sebab dia bertuhankan hawa nafsu dia. Dia mesti ada satu Tuhan saja, tak boleh ada dua Tuhan. Contohnya penyembah berhala. Dari satu sudut, orang yang menyembah berhala bukannya menyembah berhala, tapi dia menyembah hawa nafsunya. Bertuhankan hawa nafsu. Apakah maksud wajah tu? Dalam sembahyang kita baca wajah tu wajhiyalillazi fatara samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Adakah wajah muka kita ni? Sebenarnya wajah tu ialah hati kita, bukan wajah ni. Sebab wajah kita, kita hadap ke arah Masjidil Haram. Adakah Tuhan duduk di situ? Tak. Hati kita menghadap kepada Allah. Wajah ni dia ada banyak maksud. Yang pertama muka, ini pun wajah. Yang kedua hadapan tubuh kita ni, ini pun wajah. Yang ketiga zat, kita punya zat, anggota badan kita semua ni wajah. Yang keempat hati kita. Hati kita itu wajah. Bila dalam sembahyang kita kata aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan, maksud dia hati. Masa sembahyang tu kita tak ingat lain, ingat Tuhan. Masa sembahyang kita ingat nak pergi jalan apa. Wajah dah lari dah. Bukan wajah muka. Wajah muka dia memang tepat dengan Masjidil Haram. Tapi wajah hati tadi dah lari dah. Apakah maksud asal zikir dan tazkir? Asal-asalnya dulu zikir dan tazkir ini, bila sebut tazkirah, maksud dia cerita tentang agama, nasihat tentang agama. Tapi sekarang sudah berubah. Sebab itu kita tengok di sekolah-sekolah, kadang-kadang hari Isnin sesi tazkirah. Tengok-tengok pelajar India Hindu naik, baca tazkirah. Bukan tazkirah agama, tazkirah supaya rajin belajar. Tazkirah, nama dia tazkirah. Tapi asal-asal yang dulu itu bukan tazkirah. Tazkirah ni berkaitan agama. Tapi sekarang kita pakai tazkirah ni, apa-apa saja yang baik semua pun tazkirah. Dah berubah. 3.3.
kadar ilmu yang terpuji daripada ilmu yang terpuji. Masa nampaknya tak cukup, kita kena lompat-lompat sikit lah. Apakah bahagian-bahagian terpujinya ilmu? Yang pertama, ada ilmu, ada perkara, kalau sikit pun orang kata baik, kalau banyak pun orang kata baik. Contoh, cantik. Cantik, cantik lah ni. Cantik dia sikitnya, tapi baik. Kalau kata, oh sangat cantik lah, baik juga. Orang, oh perempuan tu cantik lah, baik juga. Sangat cantik lah, baik juga. Sikit pun baik, banyak pun baik. Yang kedua, sikit pun tak baik, banyak pun tak baik juga. Contohnya, mencuri. Mencuri 10 sen, tak baik. Mencuri 1 juta, 10 juta, tak baik. Curi sikit pun tak baik, curi banyak pun tak baik. Jenis kedua. Jenis yang ketiga, cukup-cukup baik. Kalau lebih tak baik. Cukup-cukup baik, kalau lebih tak baik. Contoh, belanja orang makan. Dia dapat gaji, dia belanja. Mari-mari masuk kedai, aku belanja makan malam ni. Belanja makan, baik. Dapat gaji sekali, dia belanja orang makan, baiklah. Tapi kalau tiap-tiap hari dia belanja orang makan, sampai kita pun tengok kesian ni. Bukan kami tak mau makan yang kamu belanja ni, tapi ingat sama di rumah ni, kan? Anak isteri dia kan, kamu duduk belanja-belanja kami makan, di rumah nak makan apa? Kita pula kesian tengok dia, dia asyik duduk belanja kita makan. Maksudnya dia belanja sikit, okey. Tapi kalau dia belanja sudah lebih, tak baik. Begitu juga berani. Dalam peperangan dia berani, orang yang berani bagus. Tapi kalau dia berani sangat, tak baik. Terlebih berani. Terlebih berani tak baik. Apakah ilmu yang terpuji, yang paling tinggi? Ilmu tentang Allah. Inilah ilmu terbaik, ilmu termulia. Okay, tahap-tahap pembelajaran ilmu. Ini kitab-kitab nak belajar ilmu. Kita boleh lompat lah. Syarat-syarat perdebatan. Bila dua orang ahli agama nak berdebat, yang pertama, orang yang berdebat ni ilmu-ilmu yang asas dah selesai. Ni ilmu asas pun tak selesai, dia dah nak berdebat isu agama. Yang kedua, tak ada perkara yang lebih penting. Contoh, ada orang meninggal, ada urusan peperangan, ada masjid roboh, dia nak berdebat juga. Berhenti dulu, tangguh dulu, selesai yang sana dulu. Yang tiga, kalau dalam perdebatan itu nanti hasil dia akan membuatkan kita mengambil pendapat mazhab lain, berubah pandangan, orang yang berdebat itu mestilah bertaraf mujtahid. Orang biasa tak boleh. Yang keempat, perkara-perkara yang didebatkan itu mestilah perkara-perkara yang sedang berlaku ataupun yang tak lama lagi akan berlaku. Jangan perkara yang lagi 100 tahun nak berlaku dah debat dah sekarang. Lagi 100 tahun. Orang nak sembahyang, orang nak pindah duduk di planet Mareh. Kat sana kita nak sembahyang macam mana? Masa bila kita nak pindah duduk sana? Lambat lagi, tak tahu bila lagi. Jangan bincang lagi, jangan debat lagi. Rugi masa. Debat dibuat di tempat yang jauh dari orang. Yang keenam, lawan debat kita itu kita kena anggap sebagai kawan yang sama-sama cari barang yang hilang. Kalau dia jumpa, kita seronok. Kalau kita jumpa, dia pun seronok. Jangan dia jumpa, dia jumpa kita marah. Lawan debat kan, kita ada hujah kita, dia ada hujah kita. Tapi kita nak cari kebenaran. Lawan-lawan-lawan debat, kebenaran tu dapat pada kita, dia kena seronok. Lawan-lawan-lawan, kebenaran dapat pada dia, kita kena seronok. Sebab sama-sama cari barang yang hilang. Yang ketujuh, permudahkan, jangan menyulitkan. Dan yang kelapan, debat itu hendaklah antara orang yang layak. 4.3, bahaya-bahaya perdebatan. Perdebatan kalau tak dikawal, yang pertama menimbulkan rasa dengki. Yang kedua menimbulkan rasa nak meninggi diri. Yang ketiga menimbulkan rasa dendam dengan lawan debat kita. Yang keempat, kita nak cari apa keburukan lawan kita, kita cari. Kemudian kita hebahkan kepada orang lain. Yang kelima, kita nak tunjuk diri kita baik. Yang keenam, yang keenam terbalik dengan keempat, mengumpat lawan debatnya. Yang ketujuh, dia seronok kalau lawan debat dia susah.
Yang ke-8, bersikap munafik. Dia puji. Pada malam yang berbahagia ini, saya akan berdebat dengan rakan saya, Al-Fadil Ustaz yang berbahagia, yang dikasihi. Padahal dalam hati kita duduk kata, ini tak baik ni orang. Ha, munafik. Ya, munafik. Yang ke-9, malu nak mengakui kebenaran. Lawan-lawan-lawan debat, tiba-tiba kawan kita betul. Kita nak mengaku dia betul tu, tak boleh. Ha, malu. Yang ke-10, riak nak menunjuk-nunjuk. Okay. Adab-adab seorang pelajar.